vakum secara simbolis kepada. Dan doa ini langsung diterima oleh Ketua TBH Anak Ceria, Bunda Sarifah. Semoga bermanfaat ya. Amin. Mengambil tempat yang telah disediakan panitia seluruh warga. Paket A, B, dan C. Alhamdulillah sekitar sudah 4 tahun ini sekitar 70 orang yang kita luluskan untuk paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan Karang Taruna dan Babim Kaptipnas. Nah, hari ini sangat bersyukur Ibu karena kita mendapat bantuan gerobak baca dari Dinas Perpustakaan yang nantinya kita akan berkeliling sekolah-sekolah sekitaran TPA untuk minat baca anak-anak yang dimulai kemarin ada sekitar di bulan September, yaitu literasi. Nah, kita mau memulai dari Medan Marelan berkeliling gerobak baca yang telah diberikan oleh Dinas Perpustakaan supaya bermanfaat, dan nantinya setiap hari akan berkeliling berhenti di sekolah-sekolah. Izin, di atas ada tempat jogging track yang usulan ia bersama teman-teman tim bersama ke Dinas Kebersihan ke Kota Medan, ke pemerintahan Kota Medan, agar kiranya dibangunlah jogging track yaitu alam terbuka. Ya, ya, benar. Nah, itu yang mulung-mulung. Pemerintah provinsi sendiri membagi pada berapa banyak membagikan gerobak. Dan Ibu menanggapi ada rumah baca di lokasi ini sendiri seperti apa nih, Bu? Pembagian gerobak baca itu sebenarnya banyak ya untuk kabupaten kota. Nah, kami siapkan dari GPMB melalui Dinas Perpustakaan. Tapi kebetulan kemarin ada kepala PLT Dinas Perpustakaan datang ke sini dan bersama dengan Butia, makanya terbersih, oh, kenapa enggak kita pinjamkan di sini aja, di sini kan banyak anak-anak sekolah. Itulah tadinya acara ini bisa berlangsung. Jadi sebenarnya gerobak baca itu dipinjamkan kepada apa yang namanya TPA ini, sekolah ini, untuk anak-anak, karena kita tahu bersama bahwa
tingkat literasi di Sumatera Utara itu sangat rendah ya. Kemudian saya tadi sudah menyampaikan, terus kemudian kita bekerja sama lagi, lupa saya, dengan Gramedia. Gramedia menyambutnya dengan antusias dan ikut malah menyumbangkan buku-buku itu, sehingga lebih biar buku itu lebih banyak lagi, sehingga anak-anak bisa, semuanya bisa membaca, sehingga tingkat literasi kita di Sumatera Utara bisa lebih tinggi lagi.